sebanyak 25 artis telah dilantik menjadi wakil rakyat periode 2024 hingga 2029. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dari 25 artis tersebut, 23 diantaranya berhasil menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, sementara dua lainnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI. Artis yang terpilih di DPR mewakili 6 partai politik yang berbeda dari berbagai daerah pemilihan di Indonesia. Mereka kini menjadi bagian dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD yang resmi dilantik pada Selasa kemarin. Berikut daftar lengkap artis yang dilantik sebagai anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Dari Partai Amanat Nasional, Desi Ratnasari, dari daerah pemilihan Jawa Barat 4, dengan perolehan suara sebanyak 78.306. Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 1, dengan suara sebanyak 93.673. Primus Yustisio, dari daerah pemilihan Jawa Barat 5, dengan perolehan suara sebanyak 128.892. Sigit Purnomo atau Pasha, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 3, dengan suara sebanyak 50.222. Uya Kuya, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, dengan perolehan suara sebanyak 81.463. Verel Bramasta, dari daerah pemilihan Jawa Barat 7, dengan suara sebanyak 94.810. Dari Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, dari daerah pemilihan Jawa Timur 1, dengan perolehan suara sebanyak 134.227. Meli Goslaw, dari daerah pemilihan Jawa Barat 1, dengan suara sebanyak 75.369. Moreno Suprapto, dari daerah pemilihan Jawa Timur 5, dengan perolehan suara sebanyak 112.313. Mulan Jamila, dari daerah pemilihan Jawa Barat 11, dengan suara sebanyak 83.526. Rahel Maryam, dari daerah pemilihan Jawa Barat 2, dengan perolehan suara sebanyak 114.749. Dari PDI Perjuangan, Deni Cagur, dari daerah pemilihan Jawa Barat 2, dengan suara sebanyak 58.043. Juniko BP Siahaan atau Niko Siahaan, dari daerah pemilihan Jawa Barat 1, dengan perolehan suara sebanyak 56.516. Once Mekel, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, dengan suara sebanyak 60.623. Rike Diah Pitaloka, dari daerah pemilihan Jawa Barat 7, dengan perolehan suara sebanyak 94.201. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Arjeti Bilbina, dari daerah pemilihan Jawa Timur 1, dengan suara sebanyak 62.790. Iyad Bustami, dari daerah pemilihan Riau 1, dengan perolehan suara sebanyak 80.750. Tommy Kurniawan, dari daerah pemilihan Jawa Barat 5, dengan suara sebanyak 100.656. Dari Partai Golkar, Ashraf Abu, dari daerah pemilihan Jawa Tengah 10, dengan perolehan suara sebanyak 177.436. Nurul Arifin, dari daerah pemilihan Jawa Barat 1, dengan suara sebanyak 63.203. Dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, dari daerah pemilihan Jawa Barat 2, dengan perolehan suara sebanyak 210.179. Dina Lorenza Audria, dari daerah pemilihan Jawa Timur 3, dengan suara sebanyak 52.983. Dan dari Partai Nasdem, Nafa Urbach, dari daerah pemilihan Jawa Tengah 6, dengan perolehan suara sebanyak 67.652. Sedangkan untuk DPD RI, Alfiansyah Komeng, dari daerah pemilihan Jawa Barat, dengan perolehan suara sebanyak 5.399.699 suara. Jihan Fahira, dari daerah pemilihan Jawa Barat, dengan suara sebanyak 1.823.907 suara. Dengan pelantikan ini, para artis tersebut kini resmi menjadi wakil rakyat dan siap mengemban tugas untuk periode 5 tahun ke depan.